Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abang Sudueto yang berada di Kota Jakarta. Sehat-sehat selalu dan sukses selalu ya. Salam pemula dari pemalu, Abang Sudueto. Tetap semangat-semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita bikin enjoy aja. Dan buktikan kita mampu, kita bisa. Jangan dengarkan ocehan atau omongan orang lain, itu biasalah. Kalau orang yang suka komentar pedas-pedas itu orang yang tandanya tidak mampu, atau mungkin dulunya itu gagal monet atau hater ya. Ya hati-hati juga sahabat-sahabatku ya, karena banyak hater-hater berkeliaran padahal kita berniat baik. Ada aja kalau orang, kalau kita mau berniat baik, menolong sesama pemula, kadang ada banyak yang iri apa gimana. Itulah di dunia YouTuber itu. Jadi kita harus kuatkan mental ya, kuatkan mental. Dan kita bawa asik aja, bawa enjoy aja. Yuk, di sore ini saya akan membahas ya, sedikit membahas kadang kita bertanya-tanya ya pemula, apa sih tandanya like dan no like ya, no skip ya. Kan ada like ya, ada like, ada tidak suka ya. Apa sih sebetulnya like itu ya, tanda-tandanya itu ya. Kalau menurut saya itu, kalau itu like ya, karena like itu merupakan suatu kehormatan ya untuk yang bikin video, atau merupakan kebanggaan karena yang bikin video itu ya mungkin udah capek-capek, udah ini kadang-kadang nyampe ke pelosok-pelosok desa, atau nyampe jatuh tercebur apa gimana, sampai berkeringat bikin video sampai gemetar ya, dan banyak yang menghina kanan kiri tetangga. Itulah kita berikan ya tanda like, meskipun si video tersebut ya tidak terlalu bagus, tapi kita berikanlah buat mereka ya. Ya kalau tanda tidak suka ya dislike. Waduh, itu kadang-kadang ya kayaknya sih dulu ada ya, ada jumlahnya totalnya, misalkan dislike 5-10. Kadang-kadang itu sangat apa ya, menjadikan mundur buat kita ya untuk pemula, atau tidak bersemangat ya. Kalau like kan like 5, like 10, like 100, itu menjadikan motivasi untuk penyemangat para pemula yang mau berkarya atau berkarir. Kalau dislike ya dislike 5, dislike 10, aduh, jadi kita yang mau maju jadi mundur ya, atau ngelari di tempat. Jadi saya males. Nah, itulah yang saya tahu ya sahabat-sahabatku. Jadi usahakan ya kita semuanya menonton video-video yang lain, baik ke channel pemula ataupun channel senior-senior kita. Jangan lupa like-nya ya. Untuk pemula ya, lebih semangat ya berkarya. Lebih semangat upload video ya, konsisten. Lab ya. Yang belum bisa belajar lab, beranikan diri berbicara di depan kamera. Dulu juga saya seperti itu, tidak bisa. Intinya pakai HP juga bisa ya, pakai HP mau lab. Kalau yang punya laptop ya pakai laptop, pakai HP ya posisi, kalau bisa posisinya miring ya. Kadang HP posisinya seperti ini, kalau bisa miring ya begini ya. Jadi lab itu miring, jadi biar enak, biar luas ya gambar kita jelas. Dan bila mana lab mau di mau bikin mengupload video mau dimanapun bisa ya, posisinya di mana terserah ya. Dan untuk yang sedang mencari $10, lebih semangat ya, upload video juga yang durasi panjang. Untuk yang sudah di monet ya, kita belajar sama, yuk belajar bareng ya, biar sukses bersama, kita saling tonton ya. Dulu video-video kita kan banyak yang sudah di monet ya, banyak ya, kita yuk bareng-bareng yuk tonton video kita. Dan jangan lupa juga kalau bisa iklannya jangan di skip. Jadi kita saling pick and give ya, saling memberi dan menerima. Dan insya Allah ya kita juga akan seperti itu ya, sama-sama, karena kita saling membutuhkan ya.
Jadi intinya like itu ya suatu kehormatan atau kebanggaan untuk menjadikan motivasi buat pemula-pemula untuk berkarya. Sedangkan dislike itu, waduh, itu bakalan mundur kita ya, bakalan down bikin down kita. Dan jangan lupa sahabat-sahabatku, bila mana kita sudah mulai maju, apa? Ini banyak ya, banyak godaannya ataupun cemoohan-cemoohan dari orang baik dari tetangga atau kanan kiri dan dari hacker-hacker kita yang tidak suka sama kita. Ya mungkin yang mereka yang pernah tidak lolos dan monet ataupun gagal monet, mereka mencari-cari kesalahan kita supaya channel kita tuh ya hancur ya, hati-hati juga. Dan ada juga yang ngiri atau gimana, itu biasa ya. Dan satu lagi ya, mungkin kalau kita ini misalkan menjadi orang sukses, ya siapa tahu namanya nasib ya, atau kita sukses, banyak penontonnya. Ya orang-orang hater tersebut ya mungkin apa yang orang pernah gagal mulai itu akan kembali ya, kembali bergabung ke kita, akan menumpang nama tenar kita juga. Ya seperti artis juga banyak ya, yang dulu asal artis senior, penonton banyak, karena sekarang bermunculan aktris-aktris baru ya, ribuan penontonnya, aktris lama agak meredup ya, kadang mereka menumpang tenar juga ke aktris-aktris yang baru. Begitu pula kita sebaliknya juga per YouTube-an, kadang banyak yang seperti itu ya, karena dulunya gagal monet apa gimana, kadang dulunya pernah menghina-menghina kita juga, kembali merapat, numpang tenar ke YouTuber-YouTuber yang sudah baru tenar. Tapi itu tidak apa-apa, kita maju bersama, sukses bersama. Intinya saling bersilaturahmi, kunci utama, upload video secara konsisten. Ya silakan mau video apapun ya, terserah channel-channel Anda. Yang penting saling bersilaturahmi terus dijaga. Dan untuk para pemula ya harus tahan banting, kuatkan mental, karena dunia YouTuber ini kalau tidak kuat, kita akan lari tepat atau mundur atau mogok di tengah jalan ya. Banyak godaan, hinaan, kita bawa santai aja, bawa enjoy aja, dan buktikan pada mereka yang menghina kita, kita mampu. Semangat pemula, semangat ya. Jangan lupa pemula ya, untuk mengupload video itu tidak terlalu bagus-bagus lah, kita biasa aja. Kalau yang belum bisa ngedit ya biasa aja, langsung diupload. Kalau yang sudah bisa diedit, silahkan diedit ya, diperbaiki thumbnailnya dan durasinya, dan tetap kita saling mengunjungi, jaga durasi ya, untuk kita menjadi orang sukses itu kita saling mengunjungi, bersilaturahmi. Dan ingat para pemula saya mengingatkan ya, dan berulang-ulang kali, jangan terlalu barbar untuk mencari subscribe ya, dan kita luangkan waktu untuk berkunjung ke sahabat-sahabat, baik sahabat baru pun sahabat lama. Terima kasih, thank you. Jadi intinya like dan dislike itu ya, like itu buat memotivasi kita untuk semangat berkarya, atau dislike itu, aduh, itu tidak susah lah ya, itu bikin down kita. Jadi intinya yang penting like, pokoknya kita setiap ada orang bikin video bagaimana kita like, karena perjuangannya itu tidak segampang ataupun tidak mudah ya. Kadang kan orang yang tidak biasa berbicara di depan kamera kadang malu apa gimana ya, itulah. Yuk, maju bersama, sukses bersama. Thank you. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, Abang Studio Eto. Thank you.